apa ngurusnya, ibaratnya kan bapak, lu juga ikut apa kata umum, nggak bisa. Begitu. Dan ibu, ini ibu suaminya. Ya, yaudah mendingan nyari mana bawa aja. Ya, kita kasih ini juga udah kalau saya di mana? Panggil kau saya kemarin. Iya, kau saya udah sering kemarin. Pakai masker. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Kata agama, dalam agama bilang, siapa orang yang... Al-Quran, surah Al-Imran ayat 96, dikatakan, paman dakolahu kana'ana. Orang yang masuk ke dalam masjid, aman. Itu Al-Quran. Terus kata hadis. Mau takut, mau apa sih? Mau apa? Lu mau ikut peraturan? Lu ikut gue! Gak nih! Ya udah, kamu mau berani. Itu pemerintah. Kalau gitu berarti masjid saya akan bilang kalau memang masuk masjid dilarang pakai masker. Betul. Nah, betul. Kan ada dalilnya. Kita ngikutin. Saya cuma nyalain. Sekarang mana kamera kita nyalain dulu. Kita sampaikan aja. Enggak sampaikan aja, Bapak polsek aja sekarang. Sampaikan aja. Sampaikan polsek suruh lari. Iya kan gampang kan? Enggak usah berdebat kita. Bapak enggak usah berdebat, kita sekarang polsek aja. Hah? Bapak usir saya, kalau kata Rayu. Bapak usir saya, saya nggak boleh pulang di sini kan? Iya, nggak boleh. Yang nyuruh nggak boleh sholat siapa? Saya nyuruh keluar ke bapak ini. Ini maskernya, maksudnya maskernya. Masker. Jangan. Kalau nggak mau keluar dari sini. Loh, tapi kan bisa saya. Nah iya. Karena ini saya mau peraturan. Kalau usir lu apa? Apa lu? Kalau usir lu apa? Apa lu? Mau lu apa usir? Lu sekarang ngapain di sini? Ya mau lu apa? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!